Anda masih bersama saya Irfan Ramanda di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, setelah diresmikan oleh Gubernur Ridwan Kamil pada hari Minggu kemarin, Pemkab Sumedang terpaksa menutup kembali Taman Alun-Alun Sumedang. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah dan melindungi penyebaran virus corona. Taman Alun-Alun Sumedang ditutup oleh pemerintah Kabupaten Sumedang. Selain itu, beberapa area publik umum lainnya pun dinyatakan tutup seperti Gor Taji Malela, Taman Hutan Raya Gunung Kunci, Stadion Sepak Bola, dan berbagai taman kota lainnya. Penutupan tersebut dilakukan pemerintah Kabupaten Sumedang dikawal langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja Sumedang. Dengan pengeras suara, mereka menghimbau masyarakat agar jangan mengunjungi fasilitas umum untuk sementara waktu. Selain itu, para petugas pun menerangkan tentang bahaya virus corona atau COVID-19. Menurut petugas Satpol PP, Pepen Hairudin, dengan adanya penutupan sementara, mudah-mudahan masyarakat lebih mengerti tentang bahaya virus corona. Ya, untuk penutupan sementara, mudah-mudahan masyarakat mengerti dan menyadari akan bahaya virus corona itu. Makanya dari itu, kami pihak Satpol PP siap siaga 22x24 jam untuk menjaga dan menyetirkan alun-alun. Untuk sementara alun-alun ditutup demi untuk penyebaran virus corona itu sendiri. Sementara itu, salah seorang pengunjung, Suciati, mengungkapkan dirinya setuju dengan penutupan sementara fasilitas umum agar virus corona tidak menyebar kemana-mana. Saya nanya di pernah 2 minggu nggak boleh ke sini, ini pengennya bagus gitu buat kita semuanya supaya penyebarannya ya tidak terlalu penyebarannya, mungkin mudah-mudahan dengan 2 minggu ini penyakit corona itu bisa terkendali. Diki Guntara, Bandung TV.